Memang kota kampung durian runtuh keren sekali ya. Waduh, tapi apa itu teman-teman? Cepat lari, Upin, cepat. Aduh, tiba-tiba ada gorila di atas gedung teman-teman. Aduh, Upin, cepat. Pakai balon terbang itu untuk melarikan diri. Iya, iya, aku akan terbang lagi. Cepat, terbang, terbang, terbang. Pada suatu hari, si Upin sedang bermain di dalam semak-semak untuk mencari kayu bakar buat opah teman-teman. Tapi, kenapa dia belum menemukan kayu bakar ya? Malah, sepertinya dia takut. Dan tiba-tiba, ada yang memukul si Upin dari belakang dan merobek-robek celananya, teman-teman. Au, 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 au. Aduh, bagaimana ya si Upin, teman-teman? Ayo keluar aja dulu, Pin. Cepat keluar. Oke. Oke, jangan dekat-dekat dengan gorila itu, Pin. Iya, tapi bagaimana caranya kabur ini? Kalau kabur, ya tinggal lari aja, Pin. Aku mau cari kendaraan supaya aku cepat bisa kabur. Iya, iya, iya. Ayo kita cari kendaraan. Siapa tahu di dalam hutan ini ada kendaraan rongsok, teman-teman ya. Ayo cepat, Upin, cepat, cepat. Dan akhirnya setelah lama berlari saling kejar-kejaran bersama gorila, akhirnya Upin menemukan sebuah tempat di mana di sini banyak sekali mobil rongsok, teman-teman. Kalian bisa lihat banyak mobil rongsok dan sudah berasap-berasap, teman-teman ya. Upin akhirnya naik ke atas mobil dan mengamankan diri dari gorila, teman-teman. Aduh, gorila itu terus-terusan mau menyerang si Upin ya. Aduh, bagaimana ini, Upin? Ayo kita coba satu mobil ini dulu, Upin. Siapa tahu ada yang masih berfungsi, Upin. Iya, ayo kita coba. Iya, iya, iya. Kita coba yang mana ya? Sepertinya yang bagus yang ini, teman-teman. Oke, ayo kita coba. Oke, jangan sampai si Upin ditangkap ditangkap lagi, Upin ditangkap lagi, teman-teman. Aduh, bagaimana ya? Oke, kalau begitu Upin mau coba mobil yang lain dulu, teman-teman. Oke. Cepat, 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 Upin. Cepat, jalan, Upin. Cepat, Upin. Oke, sebelum akhirnya, teman-teman, Upin bisa meloloskan diri dari gorila, teman-teman, ya. Kita lihat ke belakang mana gorilanya. Apakah masih mengejar? Wow, gorilanya masih mengejar si Upin, teman-teman. Cepat lari, Upin. Ngebut, Upin. Gaspol, Upin. Gaspol. Oke, akhirnya si Upin bisa lolos. Dan, wow. Wey. Akhirnya, Upin keluar dan naik ke atap rumah dulu ya. Naik ke atap rumah, apakah bisa? Oh, bisa, teman-teman. Aman. Karena di bawah ada gangster, teman-teman. Oke. Ini Upin naik lagi, dan di sini Upin bisa aman. Tapi sekarang bagaimana cara Upin pulang ya? Sekarang Upin tidak ada kendaraan, teman-teman. Tapi sebentar dulu. Di situ kenapa ada balon terbang ya? Sepertinya ini balon bisa diajak terbang, teman-teman. Ayo coba, Upin. Coba, Upin. Siapa tahu ini bisa bawa Upin tuh pulang ke rumah kampung durian. Wah, ternyata balon terbangnya bisa bawa Upin terbang, teman-teman. Lihatlah, teman-teman. Wah, tapi sekarang Upin mau terbang kemana ya? Bagaimana kalau kita coba-coba mampir di situ, teman-teman. Di atas gedung itu. Aduh, Upin mau lihat-lihat bagaimana rasanya mendarat di sini ya. Ayo kita mendarat, Upin. Mantap, mantap. Oke, mantap sekali, teman-teman. Hei, keren. Ayo kita lihat ke arah sana, teman-teman. Aduh, tinggi sekali ya, teman-teman ya. Di situ masih ada rumahnya Upin. Memang kota kampung durian runtuh keren sekali ya. Waduh, tapi apa itu, teman-teman? Cepat lari, Upin, cepat. Aduh, tiba-tiba ada gorila di atas gedung, teman-teman. Aduh, Upin, cepat. Pakai balon terbang itu untuk melarikan diri. Iya, iya. Aku akan terbang lagi. Cepat, terbang, terbang, terbang. Mantap, Upin akhirnya selamat dari gorila, teman-teman. Dan gorilanya tidak bisa mengejar Upin. Ayo kita lihat gorilanya. Wah, gorilanya langsung menghilang ya. Ini ternyata di gedung itu ada gorila. Oke, kalau begitu Upin tidak mau mendarat di gedung, teman-teman ya. Upin mau langsung pulang aja kampung durian. Bagaimana kalau Upin mau ke rumahnya opa dulu, teman-teman? Ayo mendarat di situ, Upin. Cepat-cepat mendarat di situ, Upin. Oke, ini sudah dekat di rumahnya Upin ya. Upin mau mendarat dulu. Wihuu, asik sekali, teman-teman. Wah, Upin mau naik. Mantap. Keren, teman-teman. Astaga.
Upin jatuh, teman-teman. Untung Upin tidak apa-apa ya. Oke, rumahnya Upin sudah dekat. Aman kalau begitu, teman-teman ya. Upin sekarang mau turun. Satu, dua, tiga. Oke, mantap. Lompat, Upin. Mau lompat lagi, Upin. Lompat lagi. Rumahnya Upin sudah dekat. Mantap. Yeay, akhirnya Upin sudah ada di bawah. Dan sekarang waktunya Upin mau numpang dulu di mobilnya siapa ya? Mobilnya DJ Alok. DJ Alok, tunggu. Sorry Upin, aku lagi buru-buru. Oke, Upin mau numpang di mana ya? Kita cari taksi aja ya, teman-teman. Tapi mana taksi ya? Tidak ada taksi. Oke, kita cari taksi dulu. Oh, itu. Di situ ada Om siapa ya? Wah, tidak ada sopirnya, teman-teman. Bagaimana ini? Upin jadi bingung, teman-teman. Mau numpang di mana ya? Sama mobil Trans TV aja. Mobil Trans TV, aku mau ikut. Ayo cepat naik, Upin, cepat. Oke, akhirnya Upin bisa naik di mobil Trans TV. Kita lihat Upin mau naik di mana ya? Wah, sepertinya mobil Trans TV-nya rusak. Upin tidak bisa naik ya. Terus Upin mau naik di mana kalau begini? Aduh, kasihan. Bagaimana kalau Upin numpang di mobil beruang ya? Naik aja Upin cepat. Kita mau pergi ke Kampung Durian nih. Oh iya. Oke, akhirnya Upin naik di mobilnya beruang, teman-teman. Dan bagaimanakah? Apakah Upin dibawa ke Kampung Durian? Widih, tapi beruangnya langsung nabrak-nabrak, guys. Jangan-jangan beruang ini tidak bisa nyetir mobil. Waduh, bagaimana ini? Astaga. Aduh, beruangnya nyetir ugal-ugalan, teman-teman. Malum, teman-teman. Namanya juga beruang ya, tidak bisa nyetir mobil. Dia baru keluar dari hutan, teman-teman. Tapi si Upin mau dibawa ke Kampung Durian nih, teman-teman. Betul sekali, ini sudah ada di Kampung Durian. Mantap. Walaupun beruang baru bisa nyetir, tapi beruang bawa Upin ke Kampung Durian runtuh. Oke, waktunya turun mungkin, Pin. Oke, turun langsung. Cepat sekali turun, Pin. Iya. Karena kamu nyetirnya ugal-ugalan. Oke, teman-teman. Akhirnya Upin sudah sampai di Kampung Durian runtuh. Dan sampai jumpa di episode berikutnya ya. Dadah, yeay.